Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Linda Sofia dari kelas APHP 3 SLPM Negeri Kota Agung. Kali ini saya ingin mempraktikkan cara pengolahan hasil samping perikanan yang bahan utamanya menggunakan kepala udang. Alat dan bahan lainnya tertera di slide berikut ya. Jika tadi alat dan bahan-bahan, sekarang kita ke langkah-langkahnya ya. Pertama-tama, siapkan baskom yang berisikan tepung terigu. Lalu masukkan garam, gula, dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Langkah kedua, masukkan bubuk kepala udang yang sudah direbus dan diblender hingga halus. Lalu susukan air sedikit demi sedikit hingga adonan merata. Jika sudah, masukkan tepung sagu sedikit demi sedikit dan diaduk hingga kalis. Langkah ketiga, jika adonan sudah kalis, selanjutnya dibentuk seperti tabung. Yaitu seperti video ini ya teman-teman. Selanjutnya, siapkan panci berisikan air secukupnya untuk merebus pempek. Jangan lupa diberi minyak sayur 2 sendok makan saja ya. Langkah kelima, jika pempek sudah mengapung ke atas artinya sudah matang, lalu ditiriskan, tunggu pempek hingga mendingin. Selanjutnya yang terakhir, pempek yang sudah dingin boleh bisa digoreng dan disajikan. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu. Selamat mencoba.